Sebelumnya di Gila Makan. Hebat. Habisin. Kita lihat sekarang habisin. Yang di belakang kayaknya adem ayem aja nih. Habisin. 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 Berapa, Mas? Dua. Ibu udah berapa, Bu? Dua, Bu. Udah berapa, Bu? Satu lagi. Dua, Bu, ya. Ada yang udah berapa? Diam, okay. Diam. Peserta kita ternyata ada Sogi. Mana? Di? Oh, bukan Sogi. Bukan Narji. Narji, hei. Si Narji diem-diem makanannya banyak nih. Yang pojok ini, wah. Habisin. Udah habis berapa tuh? Udah itu nomor tuh? Keberuntungan gua, nomor 8. Jangan malu-maluin, ayo. Kalau merasa nyerah, angkat bendera putih. Wah, dia udah kepedesan banget nih. Kalau kalian Pedi, merasa nyerah. Dia kasihan banget, dia udah kepedesan banget. Pedi, tahu gak? Ya. Sudah ada yang menghabiskan 7 risol. Sudah ada 7. Siapa peserta nih? Peserta nomor 1 kalau tidak salah. Wow. Yang minta air tambahan tadi ya? Betul. Berarti karena semangat tuh. Oke. Peserta nomor 1 bisa menghabiskan 7. Udah dari kapan? 8. Sementara peserta nomor 7 kayaknya sebentar lagi akan kita bawa ke ruang UGD. Dia sudah mulai merasa kelelahan dengan banyaknya risol yang dimakan sama dia. Jangan salah, Wedi. Aduh, cipak, gue sebetulnya aja. Abisin risolnya. Lo gak lihat tadi? Ini yang jangan balik nyerah, asik. Bu. Balik asik dari sambil tadi. Sambil aerobik dong. Oke, aerobik. Goyang aja terus, Bu. Menang kalah gak masalah, yang penting goyang. Oke. Yang penting nikmat, Bu. Yoi. Dia sih ikut lomba bukan nyari duit. Emang kelaperan di rumahnya. Oke. Waktunya ternyata tinggal 6 menit lagi. Kita butuh 5 besar untuk masuk 5 ke babak selanjutnya. 5 juta, dipotong pajak, banyak dipotong gaya, host, dipotong semua-semuanya. Akhirnya udah nambah lagi dia. Bu, masih semangat, Bu. Bu, masih semangat, mana, Bu. Ayo. Mas, ada apa sih, Mas? Gak baik, Mas. Santai bener, Mas. Okay. Nikmat ya? Enak ya makanannya ya? Hah? Sama cabai-cabainya dimakan, Bu. Ibu kalah. Ibu cewek biasanya suka pedas. Nih. Hebat. Makan risol cabai-cabainya sekalian. Nih kalau nih habis, Ibu hati-hati dimakan juga. Kalau kita lihat, kayaknya yang ceking-ceking ya, yang juara nih ya. Ceking-ceking ternyata makannya ler-ler karena ususnya sampai ujung kaki. Waktunya tinggal 2 menit. Semangat. Wow. 2 menit. 2 menit kerasa kayak 2 bulan ini. Nyerah? Habisin dong. Ah, masih ngunyah alasan lo aja. Hebat. Hei. Tinggal 1 menit kurang 50 detik lagi. Kita akan segera menghitung mundur dan kira-kira dari 15 peserta siapakah 5 peserta yang akan maju ke babak selanjutnya dan berkesempatan mendapatkan hadiah senilai 5 juta rupiah. 9 8 7 6 5 4 3 2 selesai. Oke, sekarang Caso pingsan lagi nih bocah satu. Aduh, banyak ya. Eh, lu banyak gaya doang, bukan banyak makan sih lu. Eh, berdiri. Kita akan lihat perolehan nilai dari ya? Risol yang mereka makan. Yang berhasil dimakan. Betul ini ya. Betul sekali. Baik, kita sudah mendapatkan hasilnya dan ternyata yang berhasil masuk ke babak selanjutnya adalah nomor... Yang pertama nomor 5 dengan 5 risol. Bu, siap selanjutnya ya, Bu? Siap ya, Bu? Siap. Ya? Oke. Tegas. Selanjutnya juga mendapatkan 5 risol. Nomor 15.
sedih gitu ya. Beban kayaknya ikut lomba ya. Kayaknya dia agak-agak sedih juga. Tuh, agak-agak takut abis ini mau diapain lagi. Selanjutnya mau apa gitu. Dan selanjutnya lagi, 6 risol peserta nomor 8. Selanjutnya menghabiskan 9 risol, siapakah dia? Peserta nomor 9. Kalem tapi meyakinkan dan... yang mendapatkan nih. Paling banyak 13 risol. Diam-diam menghanyutkan peserta nomor 1. Tapi jangan sedih dulu. Biarpun mereka masuk ke babak selanjutnya. Tantangan kita gak kalah serunya. Betul. Setelah ini akan kita berikan makanan yang porsinya lebih gede. Merah. Oh. Dan pedas. Apa itu? Mobil pemadam kebakaran kasih cabai. Kasihan dong. Ya, gak gitu juga. Pokoknya nanti kita pasti... akan lihat deh. Ya. Sanggupkah mereka? Kita dari 5 kita ambil lagi nanti 3 masuk final dan mendapatkan 1 orang 5 juta rupiah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Gila Makan. Goyang gelo.